Satu tas jah anu jangkungna 1 meter anu narajang lelewak derwati pamarentah Kota Bandung nitenan eta lokasi musibah caah. Dina prona warga di sabudeureunana rea anu ngarahuh eta musibah caah teh nerekap alatan pamawunan KCIC. Kukituna pihakna bakal nyorang koordinasi jeung pamarentah Kabupaten Bandung turta pihak pengembang kereta cepat keur ngungkulan eta pasualan. Wali Kota Bandung diaping kudan sektor 21 nitenan langsung lokasi caahanu pernahna di lelewak derwati Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Reana pamangunan di sabudeureun Sapan Kabupaten Bandung dirong ngabalukarkeun lelewak derwati kakeum caah. Liantik itu warga di sabudeureun nage rea anu ngarahuh pamangunan kereta cepat anu nutup sauran cai walungan Cinambo ngabalukarkeun eta lelewak kakeum caah tepi ka 1 meter. Kukituna pamarentah Kota Bandung bakal nyorang koordinasi jeung pamarentah Kabupaten Bandung sarta pihak pengembang kereta cepat keun memeres pasualan caah narajang eta lelewak. Saya tadi sudah nyampe ke minta kepada Pak Kadis PU ya dicek dilihat dari mana sudah apa penyebabnya gitu. Karena ini kan baru pertama kali ini ya. Nah, walaupun tadi disinyalir oleh Pak Kadis PU menyampaikan kemarin bahwa ini banyak hal sebenarnya bisa jadi di sana di mana di Sapan tanah di kabupaten seberang tol itu juga itu lebih besar lagi air kan di sana sudah lebih besar di sana berarti balik ke sini kan nah, itu masalahnya walaupun nanti kita kaji lah apakah kasus-kasus misalnya ada pun KCIC segala macam kita kaji. Samemehna hujan gede anu ngecerek jero dua poe katompernakeun ngabalukarkeun eta lelewak kakeum caah. Saluran drainase anu goreng sarta sedimentasi di walungan Cinambo ngelantarankeun eta lelewak kakeum caah salila tilu poe. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.